lupa like, komen, dan subscribe video di channel Rogon ya guys. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info terkini Kota Samarinda, air Sungai Mahakam meluap, teman-teman. Ini selana berapa sampai di sana tuh, saya perbesar coba. Nah, itu di sana berjubel karena di sebelah sana airnya penuh. Sampai sana tuh. Nah. Ya, teman-teman, airnya sampai sini meluap. Ini air bukan air hujan, teman-teman. Ini air Sungai Mahakam yang pasang akhirnya meluap ke jalan. Dan akhirnya terjadi kemacetan seperti ini, teman-teman. Tuh, sampai gini, berjubel. Karena ini nggak bisa laju pelan-pelan, teman-teman. Airnya naik tinggi, teman-teman. Itu kalau nggak ada tanggul, ini sudah jadi sungai ini. Karena tanggulnya juga tinggi. Jadi itu mungkin lewat rembesan-rembesan atau saluran pembuangan air masuknya air nih. Dari saluran pembuangan masuknya air ini. Ini malam minggu, teman-teman. Malam minggu di minggu pertama bulan Desember. Malam minggu pertama di bulan Desember, teman-teman. Seperti ini, wih, ke sana merayap, teman-teman. Adatnya. Ini kalau bersepatu susah ini, kalau berhenti pasti basah kaki soalnya. Harus terus jalan. Ada yang mogok, teman-teman, kasihan tuh bapak ojek Grab itu, lain karyawan tambang itu, dia maksa lewat kiri dalam, ini mogok. Ramenya, teman-teman. Seperti inilah Kota Samarinda, teman-teman. Kota penyangga ibu kota, teman-teman. Kota penyangga calon ibu kota. Kota yang berpenduduk padat. Kota terpadat, teman-teman, ini Kalimantan. Kota terpadat di Kalimantan, Kota Samarinda ini. Seperti ini. Ini banjir soalnya, jadi orang pada minggir ke kanan karena dia ke kiri sana dalam. Oke, teman-teman, sekian dulu. Mudah-mudahan informasi dari saya bisa menambah hiburan dan informasi tentang Anda semua, tentang Kota Samarinda ini. Mudah-mudahan jadi info buat Anda semua. Samarinda terkini, padatnya luar biasa di malam minggu, minggu pertama di bulan Desember. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungainya di sana, teman-teman. Di sana.